secara separuh akhir saringan yang pertama 200 meter wanita. Dan perhatian ialah Sherin Samson Benaboy, begitu juga dengan Siti Nur Zulaika di lorong yang kedua. Sambil kita perhatikan bagaimana lorong yang ketujuh sekarang ini, Noraisha Rovina di tempat yang pertama juga diberikan saingan oleh Sherin Samson Benaboy. Sherin sekarang ini berada sedikit di depan untuk memintas dari pelumba. Jadi perak posisi Sherin Samson Benaboy di tempat yang pertama sekarang ini, menuju ke 25-20 meter terakhir dan seterusnya mendapatkan perubahan dengan catatan masa tidak rasmi 25.43 saat lebih baik yang dilakukannya pada ketika beliau menaikkan gamsa dalam MSSM tahun ini yang dilakukannya 24.63, tetapi kali ini beliau sekadar mencatatkan 25.43 untuk memenangi saringan yang pertama. Tapi tak apalah, kerana itu adalah catatan yang akan digunakan bagi pastikan yang akan berada ke final, kerana belum ada lagi pecutan yang kuat akan dilakukan di peringkat saringan ini, kerana mereka hanya memastikan tempat untuk berada di final. Jadi tempat yang pertama, sampai kita melihat pantai yang sekali lagi pelumba, kita perhatikan bagaimana pelumba di lorong yang ketujuh ketika ini berjaya melalui, tapi menuju 100 meter terakhir Sherin mula menunjukkan pelangnya dan seterusnya dengan langkah yang betul-betul naga untuk meninggalkan lelena pelumba kira-kira 3 meter di belakang. Dan pada kali tempat kedua, Aisyah Rufina alih dari Sabah yang tempat yang kedua. Persaingan tempat yang ketiga antara pelumba dari Terengganu, Zulaika Ramli, yang cuba fisik kekosongan, tetapi Sherin Samson Benaboy dan juga Nur Aisyah Rufina mencatatkan masa terpantas di kalangan 7 pelumba yang berhasil saringan yang pertama. Selepas ini akan langsung pula saringan yang kedua. Masanya tumpuan juga akan Ratu Kucur Azri Nabila alias dari Terengganu akan berlari di lorong yang kelima. Tetapi juara MSSM tahun ini, Emma Darshini dari Pahang akan berlari di lorong yang ke-8. Manakala pemenang biar perak dalam acara 100 meter wanita, Chelsea dari Sabah, ia akan berlari di lorong yang kedua. Jadi senarai pelumba di saringan yang kedua ini cukup hebat juga untuk isi dua tempat secara otomatis. Ada dua saringan ini bermakna 3 peserta terpantas akan layak secara otomatis di tuan rumah nanti. Jadi antara tumpuan ialah peserta di lorong kelima dan tegak, Azri Nabila, Ratu Pecut Sukma 2018 Perak edisi ke-19 ini. Jika 2 tahun lalu Nur Iwan Syafiqah, kejayaan bergandanya bukan sahaja menjuarai 100 tetapi 200 meter, dan beliau juga mempunyai rekod kejohanan 24.31 saat catatan yang dilakukan oleh Nur Iwan Syafiqah Mohd Sabri di Sarawak. Jadi lorong pertama, Sharifah Amisha dari Johor, Chelsea Bopulus dari Sabah lorong kedua, lorong ketiga dari Melaka Nur Amira Ashikin Abdul Rahim, lorong kelima peserta tuan rumah Nur Ain Karatul Ain Mat Kamal, Azri Nabila dari Terengganu lorong kelima, lorong keenam Nona Azma Muhammad Nur dari Kelantan dilepaskan sekarang ini. Jadi perhatikan bagaimana Darshini terlebih dahulu memecut laju menuju ke selekok ini, dan perhatikan bagaimana Azri Nabila sekarang ini berada di depan sambil cuba diberikan tentangan oleh Darshini, tetapi Azrin Ratu Pecut Sukma kali ini berjaya untuk memintas dan seterusnya mendahului sambil diikuti oleh Chelsea di tempat yang kedua. Jadi mereka sekadar ingin mendapatkan tempat secara otomatis, dan di situlah kita melihat bagaimana pecutan terakhir dilakukan oleh Darshini untuk berada di tempat yang kedua. Namun tempat pertama, Azri Nabila memperkukuhkan kedudukannya, tiket ke final bersama dengan Chelsea Sophia Bopulas dari Sabah di tempat yang ketiga. Jadi itulah dok catatan 25.22 saat, merupakan masa untuk layak ke final. Mereka tidak mengejar catatan rekod pada ketika ini, akan menyimpan tenaga untuk aksi final nanti. Jadi sekali lagi di tempat yang pertama, saringan yang kedua, separuh akhir wanita 200 meter ini,
diungguli oleh Azwin Nabila alias Ratu Pecut Sukma, diikuti Darsini dari Pahang, manakala Chelsea dari Sabah di tempat yang ketiga. Di permulaan, Darsini lebih dahulu memecut, tetapi menuju 50 meter yang berikutnya barulah ada penguasaan dan henjutan dilakukan oleh Azwin Nabila. Dan beliau ketika 100 meter terakhir ada tentangan dari Chelsea yang cuba dan berjaya mengikuti rapat di belakang. Namun menuju 50 meter terakhir, Chelsea segera menetapkan lariannya bagi memastikan tempat 3 teratas untuk ke final. Jadi Ratu Pecut Sukma 2018 mengungguli saringan kedua Azrin Nabila alias dengan 25.22 saat. Jadi itulah dua saringan yang mencari 8 tempat finalis untuk beretap acara 200 meter wanita akhir nanti. Dan selepas ini tumpuan akan diberikan dalam acara lelaki pula yang akan melibatkan 3 saringan. Namun begitu keputusan Azrin Nabila alias dari Terengganu 25.20, catatan masa rasmi M. Darsini dari Pahang di tempat kedua, Chelsea di tempat yang ketiga dari Sabah